Terungkap, Putri Chandrawati istri Verdi Sambo sempat panggil dua ajudan sebelum Brigadir J tewas, ada apa? Pemirsa yang budiman, alasan baku tembak di rumah mantan Kadiv Propam Polri Irjen Verdi Sambo disebut-sebut adalah dugaan pelecehan seksual. Namun motif pelecehan seksual yang disebut polisi ini tak langsung dipercayai oleh para netizen. Pasalnya, Brigadir J tewas dengan 5 luka tembakan di tubuhnya. Sedangkan Barada L lolos dari 7 tembakan yang dilepaskan oleh Brigadir J. Tapi, ada satu keterangan dari ajudan Irjen Verdi Sambo yang menarik untuk dibahas usai diperiksa oleh Komnas HAM. Bribka Riki, salah satu ajudan dari Verdi Sambo, diperiksa belum lama ini. Ia datang tak sendiri, namun dengan 6 orang ajudan lainnya yang bertugas di rumah Kadiv Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Usai diperiksa, ajudan Verdi Sambo Bribka Riki mengakui melihat Brigadir J sedang menembak ke arah tangga. Tapi sang ajudan Bribka Riki tak tahu siapa yang ditembak oleh Brigadir J tersebut. Ia juga sempat bersembunyi di balik kulkas untuk melihat lebih jelas siapa yang saling baku tembak di rumah dinas Irjen Verdi Sambo tersebut. Menurut Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, Taufan Damanik, ajudan Verdi Bribka Riki tak tahu siapa dua orang yang baku tembak di rumah Verdi Sambo malam itu. Jadi yang bersangkutan sudah kami periksa dan dia mengakui kalau ada aksi saling tembak malam itu, tapi tak tahu siapa, kata Taufan. Setelah baku tembak itu selesai, barulah ajudan Verdi Sambo Bribka Riki tahu bahwa yang tewas adalah Brigadir J, tuturnya. Keterangan lainnya yang disampaikan oleh Bribka Riki ke Komnas HAM adalah teriakan dari istri Irjen Verdi Sambo, yakni Putri Chandrawati. Ajudan Verdi Sambo Bribka Riki mengatakan pada Komnas HAM, jika Putri Chandrawati memanggil dua nama ajudan sebelum Brigadir J tewas baku tembak dengan Barada E, dua nama ini adalah Bribka Riki dan Barada E itu sendiri, ucap Taufan. Sayangnya, ajudan Verdi Sambo Bribka Riki tak mengetahui kejadian sebelum istri Verdi Sambo yakni Putri Chandrawati itu berteriak memanggil dua nama ajudan tersebut. Putri Chandrawati berteriak memanggil dua nama ajudan, Bribka Riki sempat sembunyi di belakang kulkas karena mendengar suara tembakan, ujarnya. Sebelumnya diketahui, nama istri Kadiv Propam nonaktif, Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati ramai jadi sorotan publik. Pasalnya, istri Verdi Sambo Putri Chandrawati berada di tengah pusaran kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Huta Barat atau Brigadir J. Bagaimana menurut kalian? Masukkan komentar Anda di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.